Alhamdulillah kantor ini mengurus izin. Karena mengurus izin pasti bersentuhan banyak dengan dunia usaha. Kalau pemerintah tidak mengurus staf di Kementerian Investasi, nanti pengusaha yang mengurus mereka. Nah, saya takut waktu itu meninggalkan kantor ini sebelum ada legasi tambahan. Maka saya memperjuangkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan mereka alhamdulillah sekarang gaji mereka sudah setara dengan gaji Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Jadi ESDM pun kalah, ada Pak Sekjen ada di sini. Sekjen Kementerian ESDM ada ikut saya, enggak ada. Oh ini berarti jelas fatsunnya. Nah, itu artinya apa saya mau sampaikan? Artinya saya mau sampaikan apa? Gaji di kantor ini udah bagus, makanya saya titip pesan kepada teman-teman semua, kerja baik-baik. Berikut terakhir dari saya terima kasih banyak atas kerjasama kita selama ini. Saya yakin Pak Rosan adalah senior saya. Pak Rosan ini adalah guru saya waktu dari Papua. Saya punya keyakinan dia lebih baik daripada saya. Kepada semua teman-teman, saya juga mohon maaf kepada semua karyawan selama saya berinteraksi dengan kalian. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi semuanya saya lakukan untuk kebaikan kita semua. Makasih. Selamat datang kepada Bang Rosan, Menteri baru Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, tolong saya cuma titip satu, bantu Bang Rosan. Jangan ada gerakan tambahan, ya. Tolong lihat Bang Rosan seperti lihat saya dan bahkan lebih, karena dialah kakak saya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Bahlil Lahadalia, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya penyerahan memori jabatan dari Bapak Bahlil Lahadalia kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani. Kami persilahkan.